berantem sama gue anjing. Nah, ayo. Anniversary Jakarta yang ke-15. Jangan sekarang nanti kalian menjadi LM menghilang di telan debu. Gulung anjing, gulung. Thank you.
Itu pastinya. Tempat ini nggak boleh penting. Tentunya kita malam hari ini tuh mengadain syukuran anniversary Jakarta MMS Ocedor Jakarta Chapter yang ke-15 tahun. Terima kasih diucapkan sama abang-abang senior semua, Bang Kispan, Mastermind, Abah Akung, Bang Agus Ompong, Tai Uci, Pak Rambing dan semuanya. Live member juga yang masih care sama acara ini. Angkat jempol buat kalian semua yang sudah hujan-hujanan perjuangan datang ke sini. Untuk rookie juga semangatnya, calon rookie semua yang hadir, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera buat teman-teman semua. Terima kasih dengan kehadirannya Mastermind School dan para DS sudah menghadiri dan menyempatkan waktunya untuk anniversary Jakarta yang ke-15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus terang saya sulit menggambarkan ya situasi sekarang ini di Jakarta gitu kan. Pada saat Kang Tio memberikan deskripsi bagaimana situasi Jakarta itu, saya kira jadi mungkin remind ya, kita teringat saat Outsider secara Indonesia, secara nation itu mengalami fase di mana kita mendapatkan tantangan yang begitu besar ya. Kemarin Pak Akung sama Bang Ispan sama Bang Ian pakai truk botol gigit trotoar. Sekarang masih bisa berkumpul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, salam sejahtera, salam kebajikan. Selamat ya untuk Jakarta Chapter merayakan edisi yang ke-15. Usia yang sangat baik. Namanya klub itu selalu ada masalah. Kalau klub tidak ada masalah, itu namanya bukan klub. Karena setiap klub itu pasti lebih dari satu kepala. Dan setiap kepala itu berbeda-beda. Nah, ya, tapi ada satu yang sama. Cuma satu yang sama. Kita ada di klub karena kita punya klub. Outsider, kita keluarga. Itu aja, oke? Okay? Itu kalau ada yang mau keluar, siap ya. Kalau ada yang mau keluar, tapi siap di ACC, gitu ya. Siap kompo! Dalam setiap kesempatan gue dikasih kesempatan untuk ngomong itu gue selalu bilang itu gue titik sejarah yang kita coba ini bukan penampilan tapi dibentuk dan cikal bakalnya chapter-chapter kita bakal lagi ya kangen nih, gue kangen sama nanti kangen sama Om Buban ya. Gue udah lama juga gak pulang ke Bandung ya. Jadi ya emang kerja gitu ya. Kayak misalkan Rampi, Mang Jumel gitu. Ada di Jakarta di Jakarta ya. Gue mikir gitu kan ya. Jadi gue juga aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini abang aku. Itu Mata Kuci.
cita-cita maksud batu mah cita-cita teh hanya jadi dokter, hanya jadi tidur ke air mah cita-cita aya ngumpul kabe kan rumah kekuatan lo cedek iya sebagai terlibat membentuk tetap dengan si hutan merah hutan bersejarah ikon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rocky coba kalau Rocky ke depan ini gue mau cerita sedikit ya waktu pembentukan Jakarta Chapter dulu ada apa ada kami yang kasta yang belum tahu ya tadi sebenarnya ada season ya Pak Sekoy orang-orang ini satu lagi ada sih Dimset ya di Bekasi ceritanya waktu peresmian Jakarta Chapter di Sukabumi ada beliau termasuk saya juga yang apa yang ngobrol sini Koy Mas Sekoy ke depan Mas kita ayah lah hah mungkin aja bener lah saya dapat fakultas dari Mahkispan karena Mahkispan waktu ke Bali bikin surat buat saya untuk dibacakan di apa di Sarabintana dan saya sendiri yang membacakan waktu itu pakai piha warna merah itu dan waktu pembentukan penuh perjuangan kita ya sampai muter-muter ke Cianjur dulu lewat lewat Jonggol ada yang apa ada yang sedih gitu waktu lewat Jonggol itu jangan dulu waktu di Bandung waktu saya masih di Bandung motor-motoran ada rajanya muda untuk mengaku ya Bonro betul vokalis sangat banget jadi kemana-mana saya tuh ngikutin dia betul ketemu lagi Mang Agus tuh waktu Mang Agus lagi motret ya Mang Agus ya inget ya dan lima kita udah lama mata tangan lagi motret dia kan fotografer sebelum kamu belum dan itu duluan siap kita nggak nyangka dulu ada tukang bako tukang obat sekarang jadi dosen alhamdulillah bersama dengan Pak Ispan hampir kles gara-gara saya ditegur sama beliau. Beliau negor saya, kita tadi orang Pak Bopo dan Ijuk di PR, depan Hotel Hoban ya Pak. Saya ditegur sama beliau, kita tadi orang Pak Bopo dan Ijuk. Padahal saya bukan sama Ijuk, saya mau jalan ke keliling, patroli kantor sama MNC dulu, gak punya bensin. Jadi saya ikut bensin dari mobil orang, bensinnya keminum. Begitu nyampe tempat lokasi nongkrong, pusing banget ya. Ayo orang Pak berani-berani sih tapi lihat aduh anak MNC aduh lawan karena saya tahu beliau betul berarti mabok bensin nah bensin. Saat itu kenapa ini bisa kudu BH merah dulu kebetulan saya pas pembentukan Jakarta Chapter peresmian itu sekaligus dari pens merah launching dari pens merah bikin member yang ada, tapi insya Allah Nawaitu ini kita harus support. Terkadang saya yang berharap, karena terkadang saya hadir hari ini, tapi insya Allah Nawaitu saya juga silaturahmi juga ya dengan teman-teman dari Pak DS. Sedikit banyak cerita 33 tahun kayaknya sudah ceritain sama Mang Ispan, sama aku, sama Pak Agus juga. Kita ke Pandara itu 2 hari 2 malam. Kalau kalian tahu 2 hari 2 malam itu ya. Pulangnya juga udah panjang. Malah kita mainnya ya. Kalau itu jauh kota dulu. Nah itu ceritanya kekeluargaan itu. Karena hal ini yang kadang-kadang kita susah. Dulu kita bisa besar mungkin dari sana dari misalnya. Terima kasih mungkin kita tahu bahwa kita dari kita bakanya kita dari ngumpul, kita sering jalan bareng, kita tahu, sama tahu dengan yang lain, akhirnya sekarang kita masih bisa bertahan. Tapi ya selalu kan, dari 18 tahun ini kita menuju ke depannya lebih baik.
Dan yang saya rasakan setelah 15 tahun ini, dari awal saya gabung sama yang lain di Kabupaten Jakarta ini, kok makin kesini makin kendor ya. Kayak rukinya, kalau sekali dapat ruki dulu banyak ya Pak, 6-7. Tapi setelah naik LM, hilang. Jangan setelah nanti kalian menjadi LM, menghilang di telan debu. Gulung anjing, gulung ini. Saya berharap kalian menjadi seorang LM yang militan, yang selalu bangga kemana-mana dengan Persis Kondor. Juga udah cerita, dia akan seadanya LM yang masih mencintai outsider di Jakarta. Itulah sebenarnya kuota Jakarta, bagus. Walaupun 5 orang atau 10 orang, ya itulah kuota Jakarta. Jadi lebih baik seletik tapi mati daripada rea tapi riuh. Sudah menjadi suatu keputusan dan kebijakan dari head dan pengurus, sikat mah, tongsien. Itu aja sih buat dari saya mah ya.